Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar Dewa Tarmizi. Pada hari ini, Ustazah akan mengajar dhamir huwa dan juga dhamir hiya untuk fi'il madi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Okay, dan satu lagi Ustazah akan ajar isim fa'il. Okay, jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak buat sedikit ulang kaji berdasarkan apa yang kita dah belajar pada kelas hari Isnin yang lepas. Okey, antara isim yang kita dah belajar ialah al-hufratu, al-hablu, al-udhiyah, al-masakin, al-khalu, al-ammu. Okey, dan antara fi'il yang kita dah belajar, yusalli, yabtasimu, yuwazzi'u, yajtami'u, yuzayyinu. Okey, baik. Jadi, kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini untuk dhamir, huwa dan hiya untuk fi'il madhi, mudhari' dan juga amar. Jadi, Ustazah, nah, awak semua dengar betul-betul apa yang Ustazah sebut dan tengok gambar yang Ustazah tunjuk. Okey, dengar betul-betul tau. Okey, jadi sekarang Ustazah akan mula dengan fi'il madhi. Al-awwal, huwa qata'a, huwa qata'a, hiya qata'at, hiya قطعت. الثاني هو زار، هو زار، هي زارت، هي زارت. والثالث هو كبر، هو كبر، هي كبرت، هي kabarat. Okey, untuk fi'il madi dah selesai. Jadi ustazah akan teruskan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', okey. Al-awwal huwa yaqta'u. Huwa yaqta'u. Hiya taqta'u. Hiya taqta'u. Wa thani huwa yazuru, huwa yazuru, hiya tazuru, hiya tazuru. Tayyib. Al-thalith huwa yukabbir, huwa yukabbir, hiya tukabbir, hiya tukabbir. Okey, jadi sekarang Ustazah akan teruskan dengan fi'il amar. Okey, untuk fi'il amar tak ada huwa dan hiya lah, sebab huwa dan hiya tu dia amar untuk kita suruh orang tu buat. Jadi kita perlukan orang tu depan mata kita. Jadi kita tukar kepada anta dan anti. Okey, sekarang dengar betul-betul Ustazah akan sebut fi'il amar. Okey. Al-awwal anta iqta'a. Anta iqta'a. Anti iqta'at. Anti iqta'at. Wa thani anta zur. Anta zur. Anti zuri. Anti zuri. Wa thalith anta kabbir. Anta kabbir. Anti kabbiri. Anti kabbiri. Okey, jadi selesai untuk fi'il amar. Okey, Ustazah akan teruskan dengan isim fa'il. Okey, yang kita tahu fi'il adalah perbuatan. Jadi isim fa'il adalah orang yang membuat perbuatan. Jadi dengar betul-betul. Ustazah akan sebut untuk muzakkar dan mu'annas. Okey. Al-awwal huwa qati', huwa qati', hiya qati'ah, hiya qati'ah.
والثاني هو زائر. هو زائر. هي زائرة. هي زائرة. والثالث هو مكبر. هو مكبر. هي مكبرة. هي مكبرة. Jadi itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Jadi Razak akan bagi latihan di kelas bawah.